hukum, berdasarkan ketentuan bangsa dan ikut melaksanakan ketentuan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka, disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan mendasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diucap ulang oleh seluruh peserta upacara. Kami dari kelas 11 TKN 01 mengucapkan selamat hari guru.